Syekh Ali Tontowi mengatakan, jika ada syaitan datang dan berbisik kepadamu untuk istirahat, tinggalkan dulu itu kebaikan. Sudah terlalu banyak kebaikan yang kamu bikin, sudah capek badanmu, lelah badanmu, tinggalkan dulu itu kebaikan. Maka katakan kepada diri kita bahwa rasa capek, rasa lelah yang kita rasakan ketika melakukan kebaikan itu akan segera hilang, tapi pahalanya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tetap Allah catatkan dan tidak mungkin hilang. Begitu pula sebaliknya, jika ada syaitan datang dan berbisik kepada kita, lakukan saja itu kemaksiatan. Ayo lakukan, tidak apa-apa, nanti sebentar bertobat kepada Allah. Lakukan saja, enak itu, ya, nikmat itu. Lakukan saja, maka katakan kepada diri kita bahwa kenikmatan, kelezatan dari dosa tersebut hanya pada saat kita melakukannya kita rasakan kenikmatan itu. Tapi setelah kita selesai dari melakukan dosa itu, kita akan lupakan semua kenikmatannya, hilang semua kenikmatannya. Tapi dosanya tetap dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak hilang kalau kita tidak segera minta ampun. Dan kalaupun kita minta ampun, tapi kalau Allah tidak ampuni, maka dosanya tetap akan dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini butuh semua kesabaran, Bapak Ibu.